Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas PT. Berikut hasil La Liga Spanyol di pekan 19 Senin 30 Januari 2023 serta klasemen, top skor, top asis, top clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil La Liga Spanyol di pekan 19 Minggu 29 Januari 2023, Real Valladolid menang 1-0 versus Valencia. Osasuna kalah 0-1 versus Atletico Madrid. Hasil La Liga Spanyol di pekan 19 Senin 30 Januari 2023, Celta Vigo menang 1-0 versus Athletic Bilbao, sedangkan Real Madrid imbang 0-0 versus Real Sociedad. Selain itu, pada hasil sebelumnya, Almeria menang 3-1 atas Espanyol. Cadiz menang 2-0 atas Mallorca. Girona kalah 0-1 versus FC Barcelona. Sevilla menang 3-0 atas Elche. Getafe kalah 0-1 versus Real Betis. Sehingga untuk klasemen La Liga Spanyol di pekan 19, Barcelona memimpin dengan koleksi poin 47, diikuti Real Madrid dengan poin 42 dan Real Sociedad dengan poin 39. Sedangkan di zona degradasi, Cadiz dengan poin 19, Getafe dengan poin 17 dan Elche dengan poin 6. Untuk top skor La Liga Spanyol, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi gol 13. Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas PT. Berikut hasil La Liga Spanyol di pekan 19 Senin 30 Januari 2023 serta klasemen, top skor. Untuk top clean sheet La Liga Spanyol, Marc-André ter Stegen memimpin dengan torehan clean sheet 14 kali. Jadwal berikutnya La Liga Spanyol di pekan 19, Selasa 31 Januari 2023, Villarreal versus Rayo Vallecano pukul 3.00. Jadwal La Liga Spanyol di pekan 17, Kamis 2 Januari 2023, Real Betis versus Barcelona pukul 3.00. Jadwal La Liga Spanyol di pekan 17, Jumat 3 Januari 2023, Real Madrid versus Valencia pukul 3.00.